Halo, apa kabar? Semoga selalu baik, sehat, dan bahagia. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan belajar cara melihat password WiFi Windows 10 yang tersimpan sebelumnya. Dalam hal ini, misal contoh kasus keluarga kita ada yang bertamu ke rumah kita dan kita tidak ingat dengan password WiFi yang telah tersimpan sebelumnya. Berikut akan dibahas tahap demi tahap yang cukup sederhana untuk mendapatkan password tersebut. Sebelum kita mulai, teman-teman bisa like videonya, subscribe channelnya, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan update terkini dari channel ini. Langsung saja kita mulai. Caranya adalah seperti berikut. Kita langsung mulai saja. Klik icon sampai nanti di centang show password. Kita praktekkan langsung saja. Pertama, klik kanan di taskbar icon WiFi, open network and internet setting. Kemudian klik tombol WiFi dan lanjut ke network and sharing center. Lanjut klik WiFi dan SSID-nya di sini. Kemudian wireless property dan security. Centang show character, setelah kita memasukkan root password dari laptop, dia akan keluar atau terlihat password WPA2 yang digunakan pada WiFi di rumah kita. Ya, demikian cukup singkat tutorial untuk mendapatkan WiFi password Windows 10 yang mungkin kita lupa ya. Nah, cukup simpel, di sini juga ada petunjuknya untuk teman-teman bisa manfaatkan. Sekian tutorial di kesempatan yang kali ini dan sampai berjumpa kembali pada tutorial selanjutnya.